Oke, Roger. Nah, kita kembali lagi dengan channel kesehatan Karya di Medika ya, sobat-sobat ya. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan cara pasang rakit troli USG untuk USG DP10 Mindre ya. Oke. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya sobat-sobat ya. Oke, langsung. Nah, kita kencengin dulu nih bagian tiang yang bagian tengahnya ini ya. Nah, ini ada bautnya 4. Nah, kita kencengin semua. Nah, gini sampai kencang ya sobat-sobat ya. Nah, terus ke atas. Nah, ini bentuknya troli USG DP10 ya. Ini adalah tempat untuk menaruh USG DP10 dan printernya ya sobat-sobat ya. Nah, kita pasangkan tempat untuk printernya ini yang tengah ya sobat-sobat ya. Nah, ini kita baut 4, pasang semua ya sobat-sobat ya. Kita pasang semua. Kita udah pasang ininya yang tengah ya. Terus kita pasang bagian atasnya ini. Nah, ini bagian tempat USG-nya ya. Nah, kita kencengin ini. Nah, ini baut yang 4 ini ya. Nah, ini kita kencengin sobat-sobat ya. Nah, ini putar ke kanan, kencengin semua. Nah. Kemudian ini juga, nah, kita kencengin ya. Empat-empatnya. Nah, pasang bagian untuk kita pasang ini bautnya ada 1, 2, 3 ya. Nah, gini kita pasin ya. Nah, kita pasin dulu bautnya. Obeng plus ya, cepat-cepat ya. Oke. Dia ke atas. Nah, kalau sudah, nah, udah jadi ini ya. Nah, bagian aksesorisnya sini sobat-sobat ya. Nah, gini nih, kita tinggal